agak pink gitu. Jadi memang untuk furingnya itu disesuaikan dengan warna batiknya. Jadi tidak sembarangan warnanya, nggak mungkin ditabrak-tabrakin. Kayak tadi yang bajunya batiknya hitam, furingnya pun juga warna hitam gitu. Jadi benar-benar disesuaikan. Lupa alamat dari tadi 16 nggak di bawah sempatnya kakak. Kita spesial banget, kita sini live-nya dari Palembang. Karena kita lagi kegiatan di luar kota di Palembang ya. Jadi kita bawa beberapa produk aja buat di spill sama teman-teman semua. Jadi kakak-kakak semua, kita kasih contoh aja yang aku pakai ini. Ini 2D ya, ini ukurannya M aku pakai ya. Jadi berat aku 72, tinggi aku 75, beratnya M. Apa pakainya M. Dan ini untuk di batiku, ini sama, size pack-nya juga sama koko ini yang aku pakai. Jadi teman-teman semua nih, yang aku tunjukin ini di batiku ya. Ini full furing, semuanya di batiku full furing ya. Jadi kalian nggak usah khawatir, ini furingnya juga pakai hero, menyerap keringat dan tidak panas. Dan motif kirana-kanannya juga menyatu nih, kayak gini ya kak ya. Jadi kakak-kakak bisa dicek, jadi semua diri batiku ini size-nya sama. Jadi kalian tinggal cek kira-kira. Etalase 10? Etalase 10 ada? Etalase 10 warna biru langit, agak muda warnanya. Ini, coba ya, kasih lihat. Ya, biru langit. Oke, ini etalase 10 ya kak ya. Ini etalase 10 ya, ini juga pakai furing-furingnya tuh. Jadi kak Dini bilang kan furingnya itu senada. Ini furingnya karena bajunya warnanya biru langit, ini dalamnya juga seperti itu. Ini juga bahannya juga adem karena pakai.